بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang saya muliakan, yang menghormat Ustaz Azizan, Menteri Besar Negeri Kedah. Yang saya muliakan Datuk Safa Ali selaku Ketua Jaya Pak Tengganu, Ustaz Dr. Harun Kai sebagai timbalan Ketua Jaya, saudara saya Mak Sabu, rakan-rakan sekalian. Pertama saya bersyukur kerana dapat bersama-sama dan meraihkan rakan-rakan di Tengganu, sebab saya ada banyak pengalaman yang juga saya masih ingat lagi bersama dengan saudara Mak Sabu di Batu Guru, yang mana dia, saya baru menceburi politik, dia sudah lama. Bila polis datang nak kawal apa semua, saya takut kediam, tapi saya Mak Sabu dia tergak polis, bukan betul polis tergak dia. Jadi untuk itu dia lebih baik daripada saya daripada segi menjaga polis. Dia tak takut langsung. Saya di kongkong aja, saya duduk dekat belakang dia, saya ingat saya selamat. Rupanya kita kena pergi di rumah nak pergi ceramah, tapi tak jadilah. Walaupun yang lain pun, itulah beberapa insiden, termasuk insiden mesin yang memulakan rakyat memikirkan tentang bagaimana perubahan yang akan dilakukan. Oleh sebab itu, saya bersyukur kepada Allah SWT telah memberikan saya peluang, rakan-rakan Parti Keadilan, PAS dan DAP di Selangor, membuat satu perubahan dalam pemerintahan negeri Selangor. Pertama, kita katakan yang paling penting dalam yang menyebabkan kita berjaya ialah rakyat. Oleh sebab itulah kita telah mengutamakan satu konsep yang kita mula laksanakan, iaitu merakyatkan ekonomi Selangor. Jadi oleh sebab itu, dalam belanjawan yang kita baru buat, baru diluluskan minggu lepas, dan kita telah mengutamakan satu konsep apakah yang dikatakan merakyatkan ekonomi. Merakyatkan ekonomi berarti bahawa sumber-sumber dalam negeri adalah mesti dipikirkan bagaimana sumber-sumber ini dapat disalurkan kepada rakyat. Jadi konsep itu mula kita bincangkan, dan satu daripada tema dalam perbincangan kita dalam belanjawan Negeri Selangor yang baru kita telah luluskan, iaitu Negeri Selangor dikatakan negeri maju. Negeri maju sebab pendapatan per capita Negeri Selangor ini antara negeri yang tertinggi, maknanya pendapatan rakyat secara keseluruhan itu lebih tinggi daripada pendapatan seluruh Malaysia, maknanya purata seluruh Malaysia untuk satu keluarga di Negeri Selangor lebih tinggi. Tapi jawapannya, lebih tinggi ini berarti bagaimana? Lebih tinggi ini berarti segelintir daripada rakyat di Negeri Selangor ini memiliki pendapatan yang sangat tinggi, dan sebahagian besar daripada rakyat Negeri Selangor masih lagi dalam keadaan yang berpendapatan rendah. Walau bagaimanapun, kerajaan yang lepas telah begitu bangga, mengatakan bahawa tahap kemiskinan di Negeri Selangor ini sangat sangat baik, iaitu kalau dihukum pendapatan sekeluarga, kalau tahap kemiskinan itu RM750 satu bulan, pendapatan RM750 satu bulan,
Di Selangor mengikut kajiannya tidak lebih dari 2% saja yang mendapati pendapatan bawah daripada RM750 sebulan. Jadi dengan senang kerajaan yang lepas di Selangor mengatakan bahawa tahap kemiskinan di negeri Selangor ialah 2%. Tetapi bila kita duduk di bandar dalam satu keadaan kemewahan negeri Selangor, kita tengok, kalau ini tak cukup untuk rakyat Selangor untuk hidup dalam keadaan kena beli sekolah, anak-anak sekolah, bayaran sewa rumah dan pendapatan-pendapatan perjalanan untuk pergi, kos-kos perjalanan untuk pergi kerja, kita naikkan. Kita mula naikkan tahap ukuran kemiskinan itu ke RM1,500. Dan RM1,500 satu keluarga kita anggap bawah daripada RM1,500. Satu keluarga kita anggap satu kumpulan yang miskin. Dan jawapan daripada kajian kita, bila kita buat angka itu menaiki kepada 1,500, 30% rakyat Selangor adalah di bawah tahap kemiskinan. 30%. Dan kebanyakan daripada 30% itu bersekitar di kawasan Sabak Bernam, di sekitar Tanjung Karang, di sekitar Kuala Selangor. Berarti dalam kawasan-kawasan tersebut hampir 80% penduduknya terdiri daripada orang lain. Jadi jawapan yang kita tunjukkan itu, mula kita persoalkan konsep negeri maju. Kita bangga negeri Selangor ialah negeri maju sebab pendapatan dibandingkan dengan negara, pendapatan per capita negara tinggi. Tapi apa yang kita dapati, walaupun negeri itu maju, tetapi ramai rakyat tak dapat menikmati. Ramai. Jadi kita ubah konsep dalam belanjawan kita ini. Kalau kita memerintah dan kita berjaya dalam pemerintahan ini, kita mula membukakan satu konsep, kalau negeri kita maju, rakyat kita mesti mewah. Barulah arti pembangunan, barulah arti kerajaan yang boleh merakyatkan ekonomi. Jadi itu kita mula gunakan konsep. Jadi orang akan menyatakan pada kita, mewah ni macam mana? Macam mana mewah? Adakah kerajaan dapat duit bagi pada rakyat? Itu bukan kemewahan. Itu ialah kebajikan. Tapi kalau kemewahan, berarti kalau keluarga itu dapat RM800 sebulan, kerajaan negeri Selangor mesti memikirkan bagaimana boleh membuat keluarga tersebut gajinya dapat daripada RM800 ke RM2,000. Bagaimana cara kita membawa mereka ke satu asas yang lebih tinggi dari RM2,000. Bagaimana belia yang sedang bekerja, kita bagi latihan supaya latihan itu membolehkan dalam selepas 3 tahun latihan dia dapat gaji lebih daripada RM2,000. Apakah peluang-peluang usahawan yang boleh kita membentuk keluarga-keluarga miskin ini supaya dia dapat menaikkan pendapatannya melebihi RM1,500? Bagaimana cara yang kita lakukan? Jadi pembahasan ini mula kawan-kawan DAP bertanya. Bukan UMNO dah tak henti nak cakap lagi sebab dia tak ada perkataan merayakan ekonomi. UMNO tak henti. Dia tak henti langsung. Dia cakap mesti maju. Tapi bila kita cakap memewahkan rakyat, dah dia pening kepala. Dia kata ini. Jadi konsep ini, yang sebenarnya ialah konsep ekonomi yang kita buat secara Islam. Ini konsep. Konsepnya, bila kita kata masyarakat itu mewah, bila kita kata rakyat
masyarakat istimewa. Berarti rakyat itu akan dapat menjalankan tugasnya sebagai orang, kalau dia orang Islam, sebagai orang Islam yang boleh menolong umat-umat yang lain. Berarti pendapatan mereka ini tinggalkan boleh membayar zakat dan fitrah. Pendapatan mereka ini bukanlah kumpulan-kumpulan yang menerima asnah. Maknanya kita kena bagi pada dia. Jadi konsep memewahkan makanan ialah kerajaan mesti mencari jalan supaya rakyat itu dapat berdikari. Rakyat itu dapat meningkatkan pendapatannya supaya dia akan mudah dan dapat memberi sedekah dan memberi zakat kepada rakyat. Tentu tuan-tuan dan puan-puan sekarang bertanya, ini betul ke ni? Betul ke boleh jadi? Jawapannya, itu sebab perbincangan pemerintahan-pemerintahan Islam telah membuktikan cara pendapatan Islam itu telah membuktikan beberapa zaman, beberapa kali pemimpin dunia Islam bila dia menguruskan ekonominya, dia dapat membuktikan bahawa semua rakyat mewah dalam usaha tersebut. Saya bagi contoh sebab Ketua Menteri Pulau Pinang bercakap tentang Umar Abdul Aziz. Dia bercakap tentang Umar Aziz. Tetapi dia sekarang akan menengok bab yang kedua Umar Abdul Aziz. Bagaimana Umar Abdul Aziz mentadbirkan ekonominya. Sehingga pada zaman dia, dia nak menjadi memberi sedekah kepada orang-orang di kawasan dia itu dah tak ada. Maknanya semua masyarakat itu sudah ada mempunyai pendapatan sendiri, mempunyai usaha sendiri dengan sendirinya. Dia tidak nak menerima pertolongan tetapi ingin memberi pertolongan. Bayangkan konsep ini kalau dilakukan di Terengganu. Bagaimana boleh tak Terengganu menjalankan konsep ini? Allah SWT telah membagi kita sumber-sumbernya. Bagaimana konsep ini boleh diterjemahkan? Di Selangor saya sudah terjemahkan beberapa kali. Dah sedikit-sedikit. Umpamanya Ustaz Azizan cakap tentang balak. Saya tak putung balak sebab tak boleh. Tapi yang saya buat ialah konsep ini saya terjemahkan kepada pasir. Pasir di Selangor ialah hasil daripada lumbung-lumbung yang tertinggal. Jadi lumbung-lumbung yang tertinggal itu ada pasir. Masa saya masuk jadi Menteri Besar, Saya tengok pendapatan pasir yang dikutip oleh kerajaan Selangor bagi lesen, bagi loyalty, saya tengok pendapatan pasir 16 juta ke 17 juta. Wah, ini nampak banyak 16 juta ke 17 juta. Sudah saya tanya dengan kawan saya, oleh kerana saya pernah buat perumahan apa semua, saya cakap, 16 juta ke 17 juta ni banyak ke pendapatan daripada pasir? Dan kawan saya beritahu, jumlah pasir yang dijual di Selangor ialah antara 350 juta ke 400 juta. Baik, kenapa pula Selangor dapat 16 juta ni? Jadi saya tengok rupanya pasir ni macam dia bagi sedekah kepada wakil-wakil ketua bahagian kamu. Dia dapat pasir, dia ambil lesen, dia jual kepada orang-orang cek pasir. Jadi apa yang saya buat, saya tak keluarkan lagi lesen pasir. Saya kata kita akan uruskan sumber pasir ni macam kita uruskan kecunan. Kita urus, maknanya kita keluarkan pasir suruh orang buat keluaran dan kita jual pasir ini secara tender, bukan secara terbuka. Dan dalam masa 3 bulan tadi, 3 bulan baru kita siap, kita sudah mendapat pendapatan lebih daripada 75 juta. Tahun depan kita dapat 180 juta.
Dan duit itu kerajaan Selangor tak pakai. Kata kerajaan Selangor, kerajaan Selangor akan gunakan duit itu untuk seluruh rakyat Selangor. Dan kita telah lancarkan tabung warisan anak Selangor. Siapa yang lahir pada tahun 2008, dia anak Selangor, kita dia masuk ada RM10, kita bagi dia RM100. Tahun depan dia marah tak ada, dia boleh keluarkan RM100. Kalau dia tak lagi, dia boleh bersama-sama kita sampai anak dia 18 tahun, kita akan bagi mereka sekurang-kurangnya RM3,500 untuk pelajaran masuk ke universiti. Kita dah buat satu skim untuk semua rakyat Selangor. Kemudian kita buat skim pada usia warga emas. Warga emas yang 60 tahun dan ke atas, kita ada skim untuk bukan sahaja kematian, tetapi kita ada skim untuk menolong mereka supaya kos-kos pergi hospital, pergi perkhidmatan ubat, kalau dia pergi dalam masa 3 bulan yang akan datang, kita rancangkan dia hanya kalau paling banyak dia bayar ialah RM5 saja. Yang lain itu akan dibiayai oleh kerajaan. Dan kalau dia membeli buku untuk cucunya, ataupun kalau dia 60 masih lagi anak kecil ke apa, kalau dia boleh, dan kita bagi kalau dia beli buku RM1,000, kita tunjukkan dia bil dia RM1,000, kita pulangkan balik pada dia RM900. Jadi kita telah buktikan. Dan untuk mereka-mereka yang dalam kecemasan, kita adakan tempat di hospital-hospital. Kalau mereka ingin pertolongan, kita boleh memberi pertolongan di tempat itu. Yang apa saya buktikan, kita mula menerjemahkan konsep merakyatkan ekonomi dengan menggunakan sumber yang kita itu dan menerjemahkan balik terus kepada rakyat. Jadi setiap wang itu rakyat boleh tahu berapa pendapatannya, di mana dia disalurkan, ke mana dia dibawa. Jadi kita mengamalkan satu konsep yang dipanggil keterusan. Dan seperti pertahankan transport, keterusan dan pertanggungjawaban. Dan kita alhamdulillah untuk negeri Selangor, kerana boleh jadi dia di dalam daerah Kuala Lumpur itu, sebab Otak Azizan kata bajet di Kedah dengan Selangor. Saya tak kerana ketulusan, saya nak beritahu bajet negeri Selangor ialah 1.4 bilion, bukan bajet. Jadi itu pun kita kena banyakkan lagi supaya usaha itu lebih besar dan dapat disalurkan kepada rakyat. Tetapi yang penting, kalau negeri kaya dan tidak reti mentakdirkan, dan akhirnya orang yang kita nak tolong, kita cakaplah dasar ekonomi baru, kita cakap apa pun dasar, cabut kerik, nak tolong Melayu apa tu. Tetapi bila kita kira, saya tengok, ini menolong Melayu. Tapi, depan bergaya-gaya cakap Melayu apa semua. Akhirnya saya tengok macam PKNS, Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor. Banyak untung banyak, tapi dia silap kira, dia tak tahu untung. Dia jual saja tanah dia kira untung, itu bukan untung operasi. Jadi dia dapat bonus. Ini tak boleh. Orang yang untung bila kerja, bukan untung dapat percuma itu. Tapi tak apalah, itu tak apa. Itu yang penting. Saya tengok dia kata dia nak tolong lain. Jadi saya pun baca lah, saya cek. Saya berhenti baca account sebab saya dibayar tadi dulu untuk itu. Jadi saya baca. Saya tengok Kota Damansara. Kalau orang baru datang Kuala Lumpur, pergi ke Kota Damansara. Kota Damansara tu, dia luasnya lebih kurang hampir 1,000 hektar. Luas. Tapi dia bagi bangunan tinggi-tinggi, kondominium cantik, apa semua. Asalnya tanah ni di
92%. Ini yang menegakkan saya nak pulang naik 20, tinggal 90%. Dan jumlah kehilangan itu lebih daripada 15 kilo. Dan kalau itu, kata saya, itu sebab saya tutup orang Melayu sikit, sebab semua tak berhenti. Kalau macam itu, tak payah Melayu pun, tak apa kalau dia boleh jual dapat 90%, baguslah kita semua orang Melayu, kalau dia tak berhenti, buat kerja. Jadi, saya pun tengok, pada accountant dia pun, diambilnya accountant wanita Tionghoa, Cina, bukan saya nana. Dah kerja 35 tahun itu. Bila tanya dia pasal syarikat, saya tanya dia manager pada syarikat, dia bawa accountant, accountant yang beritahu macam mana nak buat. Hai, kata saya ini betul-betul, saya panggil pula kepada bapa, macam itu juga. Haa, kata saya tak, ini saya usik orang lain. Dia, saya kata, apa tu, dia manager tu, dia saya suruh, berhentilah maknanya dia tak payah lagi tak ada pun tak pun dan kalau dia ada pun 90% akan pergi pada orang lain buat apa jadi tak apa jadi saya ambil untuk sementara supaya saya cari betul-betul orang lain yang boleh buat kerja. Wah, bila saya buat itu melenting semua Allah lagi kuat melenting sampai dia tak kenal Sultan dah, kenal Sultan dah. Dia pergi mengatap apa semua inilah kehilangan maruah Melayu. Maruah yang hilang 70 juta dan trilion itu tak ada. Itu bukan maruah. Itu yang kaki menipu besar ada. Itu yang kita tak kenal. Jadi, alhamdulillah, bila saya sergah kita ni, bila saya sergah ni, hari ini saya buat pengumuman. Sudah ada 20 profesional Melayu yang nak menawarkan diri nak jadi general manager. Ha. Dan 4 profesional Melayu yang dalam kumpulan PKNS pun menawarkan diri. Bukan tak ada orang Melayu, tapi kita janganlah jadi orang Melayu yang menipu tu. Itu yang penting. Dan tidak tipu kita pula nak mempertahankan dia buat. Dan kita pula ambil orang-orang yang boleh menilai kewibawaan mereka. Maknanya kita kena pilih daripada itu. Itu sebab dalam Islam, satu kifayah kita mencari orang yang benar-benar layak yang mewakili kita. Kita kena cari. Ha. Sekarang dah datang. Dalam sebulan, tak ada. Tak ada jadi masalah. Orang Cina, ketua apa semua. Lebih baik kita ambil orang yang boleh menolong kita daripada orang kata nak menolong kita dan menipu kita di belakang. Ini jenis yang betul-betul. Itu sebab saya harap Terengganu ni kita ubah total. Ampun ni tak boleh lagi. Dia tak boleh. Nanti bila kita merakniatkan ekonomi Terengganu, saya akan tolong. Sebab saya merakniatkan terus kita rakyatkan Terengganu dan tentukan banyak Terengganu akan mendapat pendapatan yang berkaitan yang lebih baik daripada hari yang ada sekarang. Jadi kita boleh buat. Kita boleh buat. Dan selama telah tutupkan sehinggakan sekarang dah mula. UMNO pun dah tak gagap, tak tahu. Sampai dia cakap data ekonomi baru pun tak boleh nak pakai lagi. Sebab pelaksanaannya tak betul. Cara yang dibuat tak betul. Itu sebab jadi macam ini. Dan dalam kita nak betulkan supaya rakyat yang merasmi. Itulah konsep merakyatkan ekonomi yang mula kita ajukan. Dan saya yakin kita rakan-rakan daripada PAS menerima konsep ini sebab ini satu konsep yang paling penting. Walaupun dalam konsep nak mendapatkan kekayaan itu, kita mesti membekalkan rakyat kita bukan hanya harta yang kita nak cari, tetapi kedua-duanya bermakna dan yang harta dan juga iman kita, kita semua rohani dan jasmani kita ini mesti diperlukan
membetulkan supaya konsep menipu itu tidak ada dalam pemikiran kita. Konsep menolong rakyat, menolong umat itu dalam pemikiran kita. Konsep supaya semua akan merasa itu dalam pemikiran kita. Itu semua yang kita mesti lakukan. Jadi hari ini kita mula menunjukkan kepada barisan nasional bahawa pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat mempunyai satu asas pembaruan dalam pentadbiran, mempunyai cara yang lebih bermakna. Dulu dia janji saya akan berjuang untuk rakyat, tapi Datuk Mustafa Ali dah tahu dia kata dia nak menjuangkan untuk rakyat. Mas Tendanu mula memikirkan, lepas tu nak mengakhirkan royalti minyak kepada rakyat. Tuk-tuk dia mula tahu itu caranya, royalti rakyat anu saja. Tapi lepas tu konsum tak dikeluarkan. Itu bukan merakyatkan ekonomi, itu mematikan rakyat. Itu aja caranya. Jadi ini pemikiran. Sekarang tak cakap dengan kalau ada pemimpin UMNO cakap ini rakyat dan pergi tanya Menteri Besar Selangor bagaimana cara melakukan. Saya boleh bagi selamat kepada mereka, tapi saya lebih baik bagi selamat kepada pemimpin-pemimpin PAS. Kita berkongsi maklumat supaya bagaimana rakyat akan mempercayai kita dan rakyat memberikan kita tugas supaya mengambil balik kepimpinan, mengambil balik kepimpinan ini supaya kita sendiri dapat merancangkan usaha-usaha mentadbirkan negara ini. Dan saya berharap kita sama-sama bekerja, sama-sama memikirkan bagaimana kita mesti mempertahankan diri kita, jati diri kita supaya kita dapat berjaya dengan bukan pertolongan saja tetapi dengan usaha dan cara yang kita buat. Selain daripada itu, saya juga berharap kita akan dapat menyatukan kumpulan-kumpulan supaya mereka dapat mengadakan perbincangan bagaimana usaha untuk memberikan rakyat ini upaya supaya tema kita rakyat dulu baru kemajuan kedua. Jadi begitulah beberapa cara yang pengalaman yang di Selangor yang saya mula aturkan walaupun hanya dalam masa 8 bulan kita mula menunjukkan. Akhir sekali sebelum saya undur diri, saya juga nak mengingatkan ini kerana saya telah bercakap dalam parlimen supaya kita ingatkan, ialah keadaan kewangan dunia adalah dalam keadaan yang kocak-kacik dan keadaan kewangan dunia. Oleh sebab itu, keadaan pasaran saham, pasaran harta akan mula mengalami keadaan penurunan. Dan saya tidak menakutkan, tetapi saya nak mengingatkan persediaan kita supaya kita dapat mengatasi keadaan itu. Salah satu persediaan yang paling penting ialah kita mesti dan rakyat ini mesti ada pekerjaan, mesti ada pendapatan. Walaupun dalam keadaan apa, kalau itu kita dapat lakukan dan kita akan dapat mengatasi kemelut kejatuhan ekonomi tersebut. Jadi saya berharap kerajaan Malaysia jangan mesra atau takbur kata tak ada apa-apa. Malaysia ni tak akan kena bencana tersebut. Yang sebenarnya dia belum sampai. Kalau dah kita sekirkan, betulkan rumah dan dinding kita semua, okey, dia taufan itu akan lalu daripada kita. Tapi bila dah sampai taufan, baru kita nak sedar, barulah kita tahu hukum kita tak ke mana hilangnya, tingkap kita tak ke mana perginya. Dan itu
sebabnya kita mesti adakan persediaan. Dalam keadaan persekutuan tak reti, saya sudah minta Dara Ahmad Ibrahim dengan yang berhormat Tuan Datuk Haji Haji Awang dan rakan-rakan daripada DAP mengadakan perbincangan supaya kita mengkaji dan bagaimana kita nak menolong negara kita. Bukan kerana kalau kita nak menang daripada cara politik, kita biarkan saja dah berita baru kita masuk. Itu tak betul. Konsep kita ialah kita jaga. Bagaimana kita mesti jaga supaya ekonomi kita ini dapat bertahan, dan kalau apapun kejatuhan-kejatuhan ekonomi tersebut, kita akan berada dengan keadaan yang lebih baik daripada negara-negara yang lain. Saya bukan nak melakukan, tapi kalau ada keadaan kejatuhan ekonomi beribu-ibu, boleh jadi berjuta-juta orang tidak dapat pekerjaan, apa akan jadi? Dia akan mengamuk dalam keadaan itu. Bayangkan kalau keadaan itu berlaku di Indonesia dan rakyat Indonesia boleh jadi terpaksa datang ke Malaysia. Katakanlah 500 ribu orang kita tangkap kerana dia terlalu ramai datang ke tempat kita. Dan untuk menangkap tu kita kena belanja untuk menjaga mereka RM10 sekali. RM10 sekali, 500 orang, kita kena belanja RM5 sekali. RM5 sekali, kali sebulan, RM150. Kali setahun, RM1. Jadi itu sebab dia kerajaan boleh jadi dia tak reti kira-kira tersebut. Itu sebab dia dulu masih lagi bersembang tak fikir bagaimana cara ekonomi kita ini mesti dijaga supaya rakyat akan tidak terjejas dan dalam keadaan ekonomi dunia yang menurun itu. Jadi saya tidak nak memberikan kepala saudara-saudara, tapi saya nak memberitahu keadaan ini dan saya dah mula membuat beberapa setiap kerja supaya kita akan dapat aturkan. Sebab kita, bila kita bercakap tentang merakyatkan ekonomi, kita mesti fikirkan apa kesannya kepada rakyat dalam hal ini. Itulah saja saya kata saya tak nak mengambil masa kerana saya sepuluh juga nak dengar. Dah lama tak dengar Mak Sabu bercerita, jadi saya berminat mendengar cerita dia. Walaupun dari segi ekonomi saya reti sedikit, tetapi dalam hal lain saya terpaksa dengar selamat dia. Dan saya berharap saya sentiasa bersama-sama rakan-rakan di Terengganu ini, dan pengalaman saya adalah kalau kita bersama-sama berbincang mencari jalan cara-cara yang terbaik, insyaAllah kita akan berjaya. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.